coba akan dari awal nggak ngasih kesempatan musuh buat menyerang ya, jadi pas tadi dari awal juga musuh mungkin mainnya belum berkembang, jadi masih banyak mati sendiri gitu, bola-bola sebenarnya harusnya saya mati jadi mereka malah mati. Kemarin kan di Denmark Open sama mereka juga kalah ya, kemarin ya, di Denmark Open 2017 kemarin. Nah, terus sekarang kalian balikkan jadi satu sama, jadi street set juga. Itu sebenarnya ada pola permainan yang berbeda nggak sih yang kalian terapkan saat di Denmark Open sama yang sekarang? Sama perbedaan antara permainan mereka di Denmark Open sama yang sekarang itu apa? Mungkin juga kalau dilihat dari permainan, mungkin waktu kita pas di Denmark Open itu malah kebalik, kitanya yang tertekan gitu, nggak bisa cari kesempatan buat tenang mereka lah ibaratnya gitu kan. Nah, di sana pun kita pas set kedua kalah itu just juga sebenarnya udah unggul tapi jadi kalah, cuman dari situ kita belajar juga, maksudnya juga dari awal kita sudah fokus, sudah nyerang dulu lah gitu, sebisa mungkin kita main rapi gitu, masih dulu. Pas ketemu sama mereka imbang sih, maksudnya juga sama pernah menang kalah juga, jadi siapa aja lah kita siap gitu, yang penting dari pribadi kitanya kita juga untuk siap buat maksimal besok hari. Sorry tadi pertanyaan pertama. Oke. Okay. Ya, terima kasih buat supporter Indonesia, benar-benar apa ya, maksudnya benar-benar mendukung kita lah gitu. Kita juga pastinya pengen menampilkan permainan maksimal ya. Alhamdulillah juga tadi kita bisa mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Ya, saya rasa emang cukup membantu lah pendukung di Estora ini untuk kita lebih semangat lagi mainnya. Sudah ya, tadi sudah. Satu lagi ya. Sih buat saya pas tahu drawing saya di bawah sendiri sih ya jadi motivasi aja sih sebenarnya, pengen maksudnya kalian ngebuktiin biar step by stepnya kita mainnya lebih enjoy terus lebih baik lagi, dan pengen main tetap